Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak masak sejenis mie rebus yang sangat istimewa, iaitu mie rebus tulang gearbox. Selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mie rebus tulang gearbox ciptaan saya. Tulang gearbox dan daging saya dah rebus semalam di dalam periuk bertekanan tinggi. Jom kita mula. Bawang besar dipotong kasar. Begitu juga bawang putih dan bawang merah. Semua bawang-bawang ini kita nak kisar bersama dengan cili kering. Potong nipis fish cake. Hari ini saya tak ada fish ball, jadi saya tambah fish cake menjadi 5 keping. Kebiasaannya saya guna 1 bungkus fish ball dan 3 keping fish cake. Untuk membuat mie rebus ni saya menggunakan rencah yang banyak. Fish cake, fish ball, daging dan juga ayam yang banyak. Sebab itulah mie rebus ini saya anggap sangat istimewa. Ayam dipotong kecil. Sebelum kita mula masak, saya nak kisar dulu bawang merah, bawang besar, bawang putih dan juga cili kering. Biskut tawar ataupun biskut cream crackers saya akan kisar kering. Kita dah boleh panaskan minyak untuk menumis. Tumis bahan kisar basah kita. Tumis hingga naik bau. Dah pecah minyak, kita masukkan ayam. Kacau rata sebelum kita masukkan air. Masukkan air dari lebihan blender. Kacau sentiasa supaya ayam tidak hangus dan tidak melekat pada dasar periuk. Tutup sebentar. Masukkan air rebusan tulang. Masukkan rempah kari. Masukkan sos cili dan juga sos tomato. Sos ni boleh ditambah kalau kita rasa kurang nanti. Potong sawi untuk kita celur. Masukkan telur yang telah kita pukul sedikit.
Selain menambah rasa, telur ni juga menjadi bahan untuk memekatkan kuah. Kacau rata supaya telur tu tidak berkumpul. Santai Jamie tunggu Mak masak. Masukkan fish cake. Masukkan biskut yang dikisar. Kalau anda tak ada fish cake atau fish ball dalam simpanan contohnya, anda boleh tambah ikan bilis yang dikisar untuk menambah rasa pada kuah. Yang suka udang kering boleh tambah udang kering. Masukkan tulang gearbox dan juga daging yang telah kita rebus semalam. Tambahkan lagi air. Biarkan hingga mendidih. Kita dah boleh masukkan garam dan gula. Saya masukkan gula yang agak banyak untuk menseimbangkan rasa masam daripada tomato dan juga cili sos. Kuah mi rebus tulang gearbox kita dah siap dan kita boleh hidangkan. Sangat menjelerakan. Tak sabar saya nak rasa. Sebelum tu kita taburkan dengan bahan-bahan dengan sayur-sayuran tadi. Bawang goreng dan telur yang kita masak asing untuk diletakkan di atas. Telur tu kita masak 3 suku masak je. Saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedap sungguh. Memang sedap. Ana mesti cuba resepi ni. Saya nak rasa daging daripada tulang gearbox ni. Masya Allah, alhamdulillah, sedap sangat. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan share video ini. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.